Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Dewi Arini, NIM 419031 dari semester 4 S1 Farmasi. Saya di sini akan melakukan praktikum formulasi sediaan padat dengan membuat sediaan lipstik dari perasan buah naga. Di sini mahasiswa akan mempraktek pembuatan kosmetik padat berupa lipstick. Di mana tujuan praktikum pada hari ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat membuat formula lipstick. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan tahapan-tahapan dalam proses pembuatan sediaan lipstick. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengevaluasi karakteristik fisik dari sediaan lipstick. Kita tahu bahwa lipstik itu merupakan suatu kebutuhan yang sudah menjadi dasar untuk wanita. Dan kosmetik ini menurut Peraturan Menteri Kesehatan tahun 445 garing Menkes garing Permenkes garing 1998 adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar badan, yaitu epidermis. Warna bibir merupakan sediaan kosmetik yang digunakan untuk mewarnai bibir untuk estetik dan diatur oleh Dijen POM tahun 1985. Ini pewarnanya bisa menggunakan yang alami atau juga pewarna yang sintetik. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan ekstrak buah naga sebagai pewarna alami dengan bahan-bahan tambahan sebagai berikut. Yang pertama, sera alba yang komposisinya adalah 31,2%. Yang kedua, lanolin dengan komposisi 6,58%. Vaselin album dengan komposisi 27,92%. Setil alkohol dengan komposisi 4,92%, oleum ricini dengan komposisi 6,58%, carnauba wax ini dengan komposisi 4,1%, perasan buah naga yang sudah kita peras dulu sarinya, dan nanti kita gunakan 12% dari total yang sudah kita ambil. Lalu propilen glikol, ini propilen glikol 5 gram atau 5%, twin 80 sebanyak 1%, minyak rosae, oleum rosae ini ad libitum, lalu mipagin 0,1%, dan yang terakhir adalah BHT 0,1%. Untuk fungsi-fungsi dari bahan tersebut akan dijelaskan oleh Sandra. Silakan. Ini ada sera alba sebagai zat tambahan, kemudian ada lanolin sebagai pelembab lipstiknya, kemudian vaselin album juga sebagai zat tambahan, lalu ada setil alkohol. Ini digunakan untuk pengental, penstabil, dan pengemulsi. Kemudian ada oleum ricini. Ini sebagai pelembab bibir. Kemudian ada carnauba wax. Digunakan untuk memberi struktur batang yang kuat pada lipstik dan menjaga tetap padat walau dalam keadaan hangat. Kemudian ada perasan buah naga sebagai zat aktifnya dan pemberi warna. Lalu ada propilen glikol, ini sebagai zat tambahan dan pelarut. Ada twin 80 sebagai emulgator. Minyak rosae sebagai pewangi lipstiknya. Kemudian ada BHT sebagai antioksidan dan nipakin sebagai pengawet lipstiknya. Dan ini alatnya untuk mencetak lipstiknya. Baik. Setelah ini kita akan
perlihatkan cara atau proses dan prosedur kerja untuk pembuatan lipstick. Sekarang kita akan melihat proses bagaimana pembuatan dan prosedur pencampuran bahan. Yang pertama, tadi sudah disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, sudah ditimbang. Tadi sudah disebutkan masing-masing berat. Nah, yang sekarang yang ketiga, itu dipagin. Pagin, dilarutkan di dalam propilen glikol, diaduk hingga larut. Jadi sampai air larut. Nah, ini menjadi campuran satu ya. Nah, ditambahkan dengan ekstrak buah naga sebanyak 12 gram. Nanti dicampur pelan-pelan. Tetes demi tetes, nanti sambil diaduk. Ini bisa mulai komposisinya itu maksimal 12 gram. Tapi kalau sudah melihat seperti ini komposisinya, sudah warnanya sudah jadi satu dengan larutan yang tadi sudah dicampurkan, itu dirasanya cukup. Kurang lebih 1,2 gram untuk pencampuran pewarna, yaitu ekstrak buah naga. Selanjutnya kita tambahkan oleum ricini ke dalam campuran satu. Lalu diaduk ad homogen. Ini merupakan campuran A. Oke, setelah itu didapatkan campuran A, lalu kita membuat campuran B, itu nanti di penangas air, karena campuran B ini banyak bahan padat. Mari kita lihat kembali untuk pencampuran yang bahan-bahan yang B tadi. Kita akan melakukan pencampuran dari bahan yang B, campuran B. Jadi yang pertama adalah sera alba. Kita lakukan di penangas air ya, untuk memudahkan melebur. Ini sera alba itu merupakan basis utamanya untuk lipstick ini. Oke. Nah, lalu ditambahkan dengan setil alkohol. Dan parafin, liquid atau parafin padat. Dan terakhir adalah vaselin parafin. Nah, ini diaduk dulu sampai dengan dia berubah menjadi cair. Diaduk dan mengumpir, nanti dia akan mulai jalan sendiri. Diaduk, dicampur, jadi seperti ini, dia melebur. Nah, dan yang terakhir untuk campuran B, kita tunggu sampai semuanya larut atau melebur jadi satu. Sambil menunggu leburan, dicampurkan BHT ke dalam campuran oleum ricini, lalu ditambahkan twin
80. Lalu diaduk sampai dia homogen. Setelah hasil leburan tercampur rata, ditandai dengan larutannya berwarna bening, bisa ditambahkan campuran pewarna tadi sambil diaduk supaya dia homogen. Setelah warna tercampur, bisa kita masukkan ke pencetak. Oke. Dibuka aja, Pak. Oke, baik, ini nanti sudah dilakukan kita masukkan dalam kulkas kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. 15 menit juga nggak apa-apa, yang penting ini nanti sudah dilihat konsistensinya sudah padat. Nah, seperti ini. Untuk organoleptisnya, bentuknya seperti burung. Aromanya seperti oleum rosae. Teksturnya padat dan sedikit oily dengan warna pink muda. Sekarang kita melakukan uji pH untuk sediaan yang sudah tadi kita buat. Kita cek pH-nya berapa. Nah, setelah dilihat pH-nya itu adalah 5. Nanti kalian sesuaikan ya, apakah dengan sediaan pH 5 untuk lipstik, apakah sesuai dengan kriteria. Nah, ini setelah kita uji untuk yang pertama, yang kedua ini titik leleh dari lipstik pakai suhu 50 derajat selama 15 menit. Nah, nanti adik-adik bisa naikkan suhunya tiap 15 menit jadi 1 derajat Celsius. Nah, ketika dilihat dari 50 derajat lipstiknya tidak meleleh, berarti itu menandakan suhu apa lipstik, ketahanan lipstik terhadap suhu ruangan bagus atau baik, bisa dikatakan baik. Nah, proses distribusi atau sehingga titik lelehnya itu merata. Dilakukan uji kekerasan untuk sediaan lipstik dengan cara menambahkan beban pada ujung lipstik dengan kelipatan 10 gram tiap 30 detik. Tiap 30 detik nanti ditambah bebannya 10 gram. Nanti kita lihat dia bisa menahan beban sampai berapa gram.